Oke, selamat pagi pecinta video balap. Kali ini kita bersama Muhammad Ali Maruf. Ini pembalap dari mana Mas asalnya Mas? Dari Manis Mata. Manis Mata. Jadi ke Sintang ini perjalanan darat berapa jam nih? Itu perjalanan dari rumah saya 5 jam, 14 jam. 14 jam. Itu pakai motor. Ya, kalau bawa mobil? Kalau pakai mobil bisa nyampe 20 jam. 20 jam. Waduh, bisa seharian ya. Nah, ini Mas Muhammad Ali Maruf ini mengikuti Sel Blue Crew Yamaha Enduro Challenge 2024. Nah, tahun lalu di Sanggau, ini kan podium pertama. Nah, kira-kira untuk persiapannya menghadapi seri kedua di tahun 2024 ini apa nih, Mas? Yang pastinya kan unit motor. Ah. Yang kedua, saya strateginya ngatur tekanan ban. Karena sekarang posisinya kan lagi sering hujan. Jadi tekanan ban itu agak disesuaikan sesuai medan. Itu biasanya saya kalau di listrik kan pakai 13-12 tekanan angin. Nah, sekarang mungkin bisa 11-12 karena berat saya cuma 50 kilo aja. 50 kilo. Nah, ini kan track di Sintang ini kan berbeda dengan track tahun lalu di Sanggau. Ini ada mini track, terus ada handicap kayak ban, kayak batu. Untuk menghadapi track-track tersebut, apa nih yang kira-kira dilakukan? Yang pastinya saya mempelajari yang udah berpengalaman di situ, bagaimana teknik. Teknik yang berbeda kayak ban, batu-batu, pohon itu gimana supaya cepat. Ya mungkin saya belajar dari pengalaman orang yang sudah. Kira-kira untuk menghadapi ini persiapannya apa aja nih? Kayak kemarin kan katanya main motobrik juga, main dua tak. Itu pertama main road race. Ya pertama kali main road race. Nah itu sebagian dari persiapan untuk menghadapi Yamaha Enduro Challenge ini atau gimana? Sebenarnya sih ya buat pengalaman saya baru, biar dapat keluarga baru, dan saya pun juga belum ada pulang ini dari Sintang kemarin, cuma pulang ke Pontianak terus pergi lagi ke sini. Jadi perjalanan jauh. Yamaha Enduro Challenge ini. Ya, ini kan perjalanannya 20 jam nih dari rumah ke sini. Kira-kira apa yang memberikan daya tarik tersendiri dari Yamaha Enduro Challenge dari Mas Muhammad Ali ini? Ya, pastinya dari segi acaranya dan untuk hiburan, untuk menambah perekonomian yang Sintang, orang yang dagang, kuliner, betul. Bisa menambah pemasukan mereka. Dan acara Yamaha Blue Crew GC Yamaha Enduro Challenge ini sangat luar biasa apresiasinya. Mereka siapkan untuk blue press untuk menonton satu unit sebuah motor. Keren. Hadiah yang menarik lainnya. Sangat luar biasa. Ini untuk seri kali ini Mas Muhammad Ali main kelas apa aja nih? Ini mengingatkan tahun ini ada WR series nih, special engine. Kira-kira main kelas apa aja nih rencananya? Rencana sih saya ikut kelas profesional dan ikut di kelas gadget, ya semoga aja ada unitnya karena yang dari bos itu sudah dipajang di Yamaha Putu. Dan saya usahakan bisa main ke gadget series dan bisa ikut kelas opennya juga, MMA Open. Oke, thank you Mas. Semoga sukses dan mendapatkan hasil yang maksimal. Makasih. Sama-sama. Siap. Mantap.